Selamat siang teman-teman. Kali ini kita akan review Nusantara Edupark yang berlokasi di Jalan Raya Dungus, Kelurahan Mungkut, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun. Lokasi ini tidak jauh dari Kota Madiun, kira-kira 10-15 menitan. Ini adalah kolam anak-anak. Di sini banyak pelorotan, juga nanti airnya juga bisa tumpah. Itu seru di situ. Untuk harga tiketnya untuk hari libur atau holiday itu Rp35.000. Kalau hari biasa itu Rp25.000. Nah, jika teman-teman bersama orang tua yang berusia 60 tahun itu gratis teman-teman, tapi harus menunjukkan KTP. Ini adalah kolam ombak ya, nanti jam-jam tertentu akan dinyalakan ombaknya sehingga seru di situ nanti ya. Nah, untuk sekitaran tempat ini juga ada gazebo-gazebo yang disewakan, juga ada binatang-binatang, burung, ular, bisa untuk edukasi ya, juga ada ikan atau di akuarium. Nah, ini pelorotan yang menggunakan ban, ini kencang sekali teman-teman, tapi seru dan aman kalau kalian pakai ban. Nah, untuk harga sewa bannya itu Rp25.000 yang double. Kalau yang single saya agak lupa ya, mungkin 15-20 ribu. Nah, ini untuk pelorotan yang berkelok-kelok ada beberapa tingkat ketinggian. Yang paling tinggi yang warna biru, ini yang oranye, ini sedang, juga nanti ada yang warna hijau. Kemudian di sini juga ada flying fox, yaitu dari ketinggian yang warna biru sampai melintasi kolam renang itu ya, dewasa. Juga di sini tadi juga ada band live musik ya, jadi teman-teman bisa dihibur dengan live musik, atau kalau mau ikut menyanyi juga bisa, nanti tinggal menghubungi pemain musiknya. Nanti saya juga akan nyanyi teman-teman di akhir video ini, jadi jangan di skip, silahkan ditonton sampai akhir. Inilah yang paling terpercaya.
Semakin aku